Hai, kembali lagi bersama kami Info ID. Kali ini kami akan membahas tentang tempat-tempat angker atau berhantu yang ada di Surabaya, Indonesia. Penasaran kan? Sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. Pintu Air Jagir. Pintu air ini dibangun sejak tahun 1917 ini berfungsi untuk menghindari banjir dan untuk menahan air laut. Pintu air Jagir ini menurut sejarah dulunya dijadikan tempat bersandarnya tentara yang akan menyerbu kota Kediri pada tahun 1293. Tempat ini dipercaya sampai sekarang menyimpan kisah mistis dan terdapat buaya putih yang terkadang menampakkan diri di sekitar pintu air Jagir. Pintu air Jagir ini sering memakan korban. Kebanyakan korban yang meninggal di sini tidak ditemukan dan seringkali terdengar suara orang minta tolong. Masyarakat sekitar sampai saat ini memilih untuk mempercayai apabila di pintu air Jagir ini disebut sebagai tempat angker dan terdapat sosok penjaga. Hotel Majapahit. Hotel Majapahit dibangun pada 1910 dan menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya melawan para penjajah. Hotel yang menjadi salah satu sejarah kota Surabaya ini memang memiliki berbagai cerita angker. Bangunan yang dari dulu tidak pernah berubah ini sering sekali terjadi penampakan diri dari makhluk halus yang sering dilihat oleh pengunjung ataupun karyawan. Penampakan hantu di sini biasanya berada di lorong yang angker, dan hantu yang dipercaya menampakkan diri adalah tentara Belanda yang biasanya berjalan di lorong. Sering juga di bagian lorong ini juga terdengar adanya sekumpulan pasukan atau orang yang sedang berdansa. Kampus ITS. Institut Teknologi 10 November atau ITS adalah salah satu perguruan tinggi bergengsi di Indonesia yang terletak di Surabaya. Kampus ini juga terkenal dengan keangkerannya. Pada malam hari, sering sekali kuntilanak menampakkan diri dengan menggoda pengendara yang lewat kampus ini. Selain sering terjadinya penampakan kuntilanak, di area perpustakaan ITS ada seorang mahasiswa yang gantung diri di tangga gedung. Di dalam asrama kampus ini, konon dipercaya ada sebuah kamar yang mengerikan dan angker, yakni kamar B202. Beberapa orang yang pernah tinggal di sana sering mendengar suara orang merintih, menangis, atau meminta tolong. Delta Plaza. Sebelum menjadi mall, tempat ini dulunya adalah rumah sakit unit gawat darurat. Dan cerita angker ini dimulai karena terdapat suster gepeng. Saat dulu menjadi rumah sakit, ada seorang suster yang terjepit di lift. Dan terkenal karena kejadian itu, sering terjadi penampakan suster gepeng di mall Delta ini. Ada juga seorang wanita yang meninggal di area tempat parkir Delta Plaza karena tertimpa pohon bambu yang tersambar petir. Beberapa orang mengaku masih kerap melihat sosok wanita itu yang tengah menangis di tempat dia meninggal. Pohon beringin besar yang katanya angker banget di belakang Delta Plaza, tepatnya dekat dengan Surabaya Hotel dan juga sungai. Rumah Hantu Darmo. Rumah yang besar ini sudah tidak dihuni sekitar 10 tahun lebih, dan satu rumah dari keluarga yang memiliki rumah ini meninggal semua karena dibunuh oleh jin. Kisahnya berawal pada tahun 80-an. Saat itu, keluarga ini yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anaknya yang berangkat ke suatu tempat. Namun, diberitakan hilang begitu saja. Kata seseorang, satu keluarga ini telah terbunuh oleh jin yang marah dengan keluarga ini karena tidak menepati janjinya. Karena tempat ini sudah tidak ditinggali dan terbengkalai, makanya sering warga yang lewat ke sini sering mendengar suara tangisan gadis dan penampakan. Kutukan dari pesugihan juga penumbalan
yang dilakukan oleh keluarga ini dipercaya masih mendiami rumah hantu Darmo. Itulah beberapa tempat-tempat angker atau berhantu yang ada di Surabaya, Indonesia. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. See you!